oi. Agak video. Reaksi reaksi. Oh, ngopak oh. Eh? Ngopak lagi lo. Hei. Apa kabar? Saya bila. Video situ dia. Saya tak puas hati. Okey. Saya tak puas hati. Besar jadi. Komen-komen cepat ni. Tidak menyeramkan ya. Okey, kita dapat ada komen. Kita di bukit yang tidak kita ketahui. Okey, siapa lagi nak komen? Apa tempat ni? Akhirnya tempat lain. Ustaz rasa kan tempat ni ustaz? Tempat ni. Boleh kira dah kali boleh mana je ke? Okey, saya pun rasa gitulah. Lain kali mari sini pula. Okey. Naim, apa pendapat mengenai chalet di sini? Apa hati? Gini. Pada pendapat Corporal Cadet Poli. Apakah pendapat anda? Apakah pendapat anda? Apakah pendapat anda? Andainya. Andainya juga kita. Okey, apa yang kita patut buat berdasarkan chalet ni? Okey, kita boleh buat. Tapi balik tidur. Balik tidur. Ni, aku. Okey. Okay. Permulaan yang baik hari ini kerana tanya nak ayah apa. Bagus. Oh, bagi. Tiga. Aku gamik amat rakam ni. Hello. Nak komen apa pasal aktiviti saat ni? Dulu saya jatuh tepi, saya nampak tak okey, tapi sekarang dah. Okey sikit. Ni rakam ni. 2, 3. Rakam meh. Oh ya, meh. Ada siapa nak komen pasal ini ke? Saya. Jangan nak kapak sangat. Sungguh gembira sebab hari ini kita buat pembentangan dan juga main permainan hola. Jadi, dah lah. Anda ditangkap kerana melakukan maksiat. Asal. Aku rakam ni. Asma. Ayah siapa nak komen lagi kau? Tak boleh jaga. Tak ada makin yang lebih. Ada ni yang 3 hari. Alah. Sia kat saya. Siang buah. Apa kemah pun daripada sudut ni? Tak ada. Bawa ni komen. Habuk. Siapa lagi nak komen? Ustaz. Sekarang nak komen. Mula. Saya wakil untuk imam di sini. Wakil. Kena ambil sikit ni. Boleh ni. Mana tu? Buah. Boleh ada alah. Alah tayyibah. Okey, terima kasih. Ada siapa lagi nak komen? Wakil sini dak. Ah, ambil sikit. Tapi nak tak ada dong. Koku kan biar. Rindu mak. Rindu mak. Oh lah. Rindu mak. Tak ada komen dah. Fitri nak komen ke apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada.
Kelihatan ekspedisi pada kali ini agak mencabar. Kita tengok apa ada kat atas nanti. Sekarang sangat excited. Dia ada awal ekspedisi. Saya juga bersama dengan Wadi. Wadi? Yes. Okey. Kita menuju ke destinasi. Ya. Lain apa? Oh, mencabar betul ah. Ada wifi sini. Ada apa? Komen. Sangat mencabarlah jalan sepi. Ya, betul. Jaga trekking yang kami lalui sangat mencabar. Pas tak? Lagi. Oh, Wadi, nak komen apa? Tak ada. Aku masuk Bukit Mahal tak? Gini kau. Belakang. Gini kata dia gua. Rekod kau? Tak nak. Tengok kalau kamera gerak gitu. Okey. Aduh. Ada air. Nampaknya ekspedisi makin mencabar ya, ramai yang tak boleh buat. Panjat tapi dibantu. Aku ingat tu kau doa ayo masalah. Nampaknya kami saja tu. Ada rasa roh ni. Sangat lasak mencabar tapi bagi saya mudah. Okey. Tu pokok saya dulu pokok dah boleh tengok kau. Nampak daun ada. Lalu orang tua kita atau pokok-pokok ayah kita tak pergi situ. Abang kita yang hak tua-tua masa saya ni. Contoh pokok tongkat Ali. Tapi orang panggil pokok bahasa kampung kata Tonya Bumi. Sebab kalau bahasa Tepi dia panggil sebarang daun yang berwarna halu yang rasa pahit, badan putih, berakar pun warna putih, dia panggil tongkat Ali. Tapi nak sabuk guna pakai camlok. Tahu camlok? Camlok tahu camlok? Tahu. Kalau akak kecoh ke depan. Rata ke? Tak ada tabuk begini. Sorok. Pokok ada 1,000 tangan kita tabuk. Tubik ma. Matu. Berhati matu. Jadi hak air kena berhak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia, salam pengakap. Baiklah, kita ikuti edisi pada kali ini di mana Camp Gawas telah melaksanakan
campnya bertempat di Camp Park Su Celet. Walaupun tak ada celet ni, tapi kita dapat lihat secara berkemahan. Cuba tinjau sikit. Okey, sini pula. Okey, baru saja sebentar tadi kita baru menamatkan ekspedisi kita yang berlangsung selama tak sampai setengah jam rasanya. Okey, seramai 84 peserta kita dan beberapa orang turun latih telah mendaki bukit yang tak diketahui namanya. Baiklah, saya nak tanya saudara Alif, apakah pengalaman kita dapat sepanjang ekspedisi kita sebentar tadi? Okey, pengalaman antara pengalaman yang menarik, kita dapat melalui jalan yang sukar-sukar. Memang payah lah. Kita naik tu mendaki, ramai yang jatuh. Apa pokok herba yang dapat di situ? Pokok herba yang kita dapat di situ? Pokok herba macam rotan, ada tokak ali, pokok merbau, macam-macam ada. Okey, kita panggil saudara Wadi untuk menerangkan keadaan jalan di situ. Sini, Wadi. Saudara Wadi. Wadi. Saudara Wadi. Wadi, sini Wadi. Wadi. Cepat. Cepat. Okey, rapat dah. Assalamualaikum. Saudara Wadi akan menerangkan mengenai apa yang kita lalui sepanjang kita melalui ekspedisi tadi. Sila terangkan. Ekspedisi kali ini ya, saya merasakan dia merasakan merasakan amat menarik ya, bagi pendapat saya ya. Menarik itu menarik tu garmen mendebam. Walaupun hujahnya agak ringkas, maklumlah orang baru, nervous sikit. Walau bagaimanapun, ekspedisi kali ini dan serta camp telah mengambil pelbagai pengalaman dalam diri kita untuk melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin yang unggul. Baiklah, kita akhiri video pada kali ini dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.